Kuala Lumpur pernah berteka-teki mengenai statusnya yang didakwa kembali berumah tangga pelakon drama 7 Hari Mencintaiku Liza Abdullah mendedahkan masa hidup solo. Liza 60 berkata dia memilih tidak menjawab spekulasi sudah kembali berumah tangga 2 tahun lalu kerana mendakwa bukan mudah memikul status ibu tunggal. Sebenarnya, saya belum berkahwin. Ada sebab kenapa saya pilih untuk kunci mulut. Bila status wanita bergelar istri kedua sering dianggap jahat, jadi saya mengiyakan sudah berkahwin untuk elak ada wanita takut saya goda suami mereka. Pada usia begini, manalah ada orang mahukan saya. Saya juga sebenarnya sudah malas nak mulakan perhubungan. Penat nak kenal semula orang, katanya kepada BH Online. Bagaimanapun, ibu kepada empat cahaya mata itu berkata, dia tidak berani cakap lebih kerana semuanya adalah ketentuan Allah. Saya tak boleh jangka kehidupan akan datang. Saya tak tahu mungkin terus hidup sendiri atau jumpa seseorang untuk dijadikan peneman hingga akhir hayat. Tapi saya tak nak cakap lebih-lebih, lagipun masih sayangkan kerjaya sebagai pelakon. Jadi sesiapa yang nak jadi pasangan saya kenalah terima pekerjaan saya, katanya. Kata Liza lagi, dia juga pernah mendapatkan keizinan anak-anak bimbang keputusan berkahwin merenggangkan hubungan. Saya tak tutup pintu hati, anak sulung mulanya dulu agak keberatan. Tapi bila sudah dewasa, dia pula suruh saya cari teman hidup. Anak ketiga dan keempat pula seperti enggan lepaskan saya. Saya sendiri bimbang jika ada suami hubungan kami jadi renggang kerana saya dan anak-anak sangat rapat, katanya. Sebelum ini Liza pernah mendirikan rumah tangga dengan Zulkifli Abdullah Rahman namun bercerai pada tahun 2014 selepas 26 tahun berkongsi hidup.